Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Jadi pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana caranya untuk melakukan komplain barang di aplikasi Shopee Jadi untuk kawan yang berbelanja di aplikasi Shopee Kemudian barang yang diterima tidak sesuai Atau barang yang diterimanya rusak dan lain sebagainya Bisa ikutin tutorial ini sampai habis Karena di video ini kita akan kupas sampai tuntas Bagaimana cara melakukan pengembalian atau komplain barang di aplikasi Shopee Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya. Untuk tahapan yang pertama, kawan-kawan buka aplikasi Shopee. Jika sudah muncul di halaman utama aplikasi Shopee, silahkan klik di bagian saya. Langkah berikutnya, klik di bagian lihat riwayat pesanan. Jika sudah muncul di halaman yang ini, kawan-kawan silahkan klik di bagian yang dikirim, yang ini. Jika sudah muncul di halaman ini, jangan pernah klik bagian "Pesanan diterima" yang ini. Kalau kalian klik yang ini, ini otomatis nanti kalian tidak bisa melakukan komplain. Di sini ada pemberitahuannya, pastikan pesanan sesuai. Kamu tidak dapat mengajukan pengembalian barang atau dana setelah ini. Jadi, jangan klik konfirmasi. Langkah berikutnya di sini, kalau kalian ingin melakukan komplain, klik saya di bagian tengah. Langkah berikutnya, klik bagian "Ajukan pengembalian" di sini ada dua pilihan yang pertama kita menerima barang namun tidak sesuai atau barangnya bermasalah kemudian yang kedua kita tidak menerima barang sebagian atau uh, kita tidak menerima barang sama sekali jadi nanti di sini kalian silakan pilih sesuai dengan kondisi yang kalian alami misalnya di sini saya menerima barang yang tidak sesuai maka saya akan pilih yang pertama Kemudian silahkan di checklist pesanan mana yang ingin dikomplain, uh, di komplain Misalnya ingin komplain semua bisa klik bagian semua Jika ingin di komplain salah satu bisa pilih checklist yang di bawah ini Kita contohkan komplain semua saja Kemudian klik selanjutnya Di bagian ini kalian silahkan klik di bagian alasan komplain yang ini Ini alasan komplainnya, pilih alasan di sini Di sini ada beberapa alasan Silahkan dipilih sesuai dengan kendala yang dialami Contohnya di sini saya akan komplain dengan produk tidak berfungsi dengan baik. Klik di sini, lalu klik konfirmasi. Untuk uangnya, ini akan dikembalikan ke kita sebanyak 100.600. Ini sesuai dengan yang kita bayarkan ketika pembelian kemarin. Kemudian uangnya dikembalikan kemana Di sini ada penjelasannya. Di sini untuk uangnya dikembalikan ke dalam Shopee Pay. Kemudian di bagian deskripsi ini bisa diisi, bisa juga dikosongkan karena di sini ada tulisan opsional. Kalau kalian ingin isi di sini, ini bisa diisi dengan uh, keluhan atau kendala yang kalian alami misalnya, kalian pesan baju tapi yang dikirimnya tidak sesuai dengan warna atau ukuran bisa tulis di sini. Misal kalian pesan baju warna merah tapi dikirim warna kuning maka silahkan ditulis di sini. Atau kalian pesan sepatu nomor 40 dikirimnya 42 juga bisa tulis di sini. Intinya di sini kalian tulis sesuai dengan kejadian yang dialami. Kalaupun dikosongkan juga bisa, tidak perlu ditulis. Kemudian di bagian bawah ini silahkan ditambahkan foto barang yang kalian terima. Saya akan contohkan di sini, saya akan tambahkan foto. Karena ini sebagai contoh komplain, saya akan pilih foto yang sembarang saja. Contohnya yang ini. Klik OK. Kemudian bisa ditambahkan foto yang selanjutnya di sini. Ini bisa sampai maksimalnya 6 foto disarankan kalau barang yang kalian terima itu rusak maka silakan foto di bagian rusaknya dan jangan lupa juga di foto packing ketika barang pertama diterima sebelum barang dibuka juga nanti ketika barang sudah dibuka dan menampilkan produk yang rusaknya kemudian di bagian video juga sama kalau produknya rusak silakan di videokan di tempat yang rusak untuk video ini juga kalian harus menampilkan video unboxing, di mana ketika kalian terima barang, sebelum barang dibuka harus dibuatkan video sampai barang nanti dibuka dan menampilkan keluhan yang ada. Misalnya barang tidak sesuai ini harus divideokan mulai dari pertama paket diterima sampai paket dibuka. Kalau kalian tidak memiliki video unboxing, tidak masalah karena tidak semua si shipper atau si penjual meminta video unboxing. Tapi perlu diingat, kalau memang nanti mereka meminta video unboxing, maka kita harus melampirkan video unboxingnya. Oke, di sini saya tidak melampirkan video unboxing karena, sebagai contohnya saja, langkah berikutnya, klik bagian kirim. Kita tunggu proses reloadnya. Oke, di sini muncul pemberitahuan kamu telah mengusulkan pengembalian barang dan dana. Penjual harus menanggapi sebelum 23 November 2023. Jika tidak, pengajuanmu akan disetujui secara otomatis. Oke, di sini kita tinggal tunggu persetujuan penjual maksimalnya sampai tanggal 23 bulan 11. Kalau memang nanti uh, sudah melewati tanggal yang ditentukan ini, penjual juga tidak merespon, maka otomatis uang akan dikembalikan ke kita tanpa harus mengembalikan barang. Jadi di sini penjual harus merespon apakah mereka menerima atau mereka menolak komplain. Kalau nanti mereka menerima maka kita bisa lanjutkan pengembalian barang. Ketika barang sampai ke si penjual maka uang akan dikembalikan ke kita dalam bentuk Shopee Pay. Tapi kalau penjual tidak merespon sampai batas waktu yang ditentukan, otomatis nanti di tanggal 24-nya uang akan dikembalikan ke Shopee Pay kita dan barang tidak perlu dikembalikan ke si penjual. Untuk melihat nanti apakah komplain diterima, kalian bisa klik di bagian saya, kemudian coba refresh. Oke, ini sudah ada menu pengembalian, kalian klik di sini, kemudian klik di bagian rincian pengembalian. Oke, ini masih menunggu persetujuan penjual. Kalau menu di sini sudah berubah, nanti misalnya permintaan diterima, maka kalian bisa lanjut pengiriman barang, dan nomor isinya akan muncul nanti di sini. Tapi jika nanti penjual menolak pengembalian barang, maka kalian bisa ajukan banding ke aplikasinya Shopee. Kalian tinggal klik ajukan banding ke Shopee nanti di sini. Oke, okay, sekian untuk video ini dibuat. Silahkan like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.